Hai semuanya, selamat datang ke channelku Kat Andini. Hari ini aku mau pergi ke Copenhagen di Denmark. Naik pesawat, jadinya aku harus pakai sumpelan kuping dulu biar lebih nyaman. Dan setelah delay sejam, akhirnya pesawatnya datang juga. Copenhagen itu sangat ramah pejalan kaki dan pesepeda. Juga public transport atau kendaraan umum tuh gampang. Buktinya nih, aku bisa naik metro dari bandara ke kota. Dan metronya juga sering datangnya cepat. Dan pas aku lihat di Google Maps, ternyata halte metroku itu deket banget sama Marmorkirken, salah satu landmarknya di Denmark. Nah, sorenya aku habis makan sama ketemuan sama temenku, aku pulang ke hostel lagi naik kapal feri ini. Gitu, sama-sama gratis kayak di Amsterdam, cuman bedanya sini tempat duduknya lebih banyak. Gitu, ini dingin benernya guys, tapi demi video aku ambil ya, dari luar. Nah, pada hari berikutnya, aku mau naik kereta ke Swedia bareng temenku. Tuh, kita naik kereta yang namanya Öresundstog. Gitu, jadi itu kereta komuter antara Denmark dan Malmo atau beberapa kota lain di Swedia. Ini suasana stasiunnya. Dan di keretanya sendiri pun tenang. Kita bisa sambil lihat pemandangan. Tapi pas lewat jembatan Öresundnya itu gelap gini, jadi nggak banyak pemandangannya. Mungkin kalau naik mobil jauh lebih bagus. Dan senangnya di kereta ini rusteh, nggak boleh banyak omong. Selain Öresundstog yang tadi, aku juga sempat naik kereta regional di Denmark menuju kota-kota lain. Dari kereta ini kita juga bisa menikmati suasana jalanan sehari-hari di Denmark. Banyak orang yang jalan kaki, naik sepeda, hampir mirip kayak di Belanda. Cuman di sini orangnya kalau naik sepeda biasanya pakai helm.